Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz Ulum dan Ustaz Hermawan. Assalamualaikum, hey kawan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'd. Al-mukarram wal-muhtaram mudiru hadhihi dawrah takallam institut a'ni al-ustad al-mahbub al-ustad Ali Ma'ruf Elsi wal ustad al mahbub al ustad Muhammad Ihya Ulumuddin SPD MA wala ansa ayyuhal asdiqa al mahbub, teman-teman yang saya cintai dan yang mencintai saya, rupanya banyak wajah-wajah yang baru, tapi ada juga wajah-wajah yang lama. Alhamdulillah. Nah, pada malam hari ini materi kita adalah ta'aruf atau perkenalan. Ana tanya dulu. Teman-teman semuanya sudah membaca, sudah melihat, sudah menghafal, sudah mempraktekkan? Sudah. Oke. Okay. Alhamdulillah sedikit. Oke. Okay. Nanti kita praktek. Dari praktek atau dari materi yang telah diberikan tadi itu bisa dikembangkan sendiri oleh teman-teman, bisa ditambah dalam prakteknya. Belum ada tugas loh tadi, belum ada tugas, belum. Insya Allah tugasnya besok. Nah, tugasnya besok nanti teknisnya itu akan dijelaskan. Oke, selamat datang teman-teman yang baru gabung. Baru 40. 41. Oke. Nah, teman-teman yang sekiranya punya pantun perkenalan nanti boleh di ini kan ya. Boleh diungkapkan. Saya kasih kesempatan untuk mengungkapkan pantunnya khusus di pantun perkenalan. Itu hanya selingan saja. Nah, kemudian nanti kita praktekkan satu persatu dari teman-teman semuanya. Saya pilih atau dari keberanian teman-teman semuanya. Oke, saya tunggu. Kalau lancar, berarti teman-teman membaca, melihat, dan menghafalkan. Nah, kalau gak lancar, oh ada apa nih? Itu. Tapi ana yakin, teman-teman pasti sudah hafal. Nah, nanti sedikitnya baik pertanyaan untuk ta'aruf maupun untuk ta'aruf itu sendiri teman-teman bisa bertanya dan nanti bisa ditambahkan ketika nanti pembuatan video prakteknya. Tuh. Tapi seputar ta'aruf tidak keluar daripada ta'aruf atau perkenalan. Oke, ta'aruf di sini perkenalan ya. Oke. Ana coba share screen dulu. Terlihat teman-teman? Terlihat. Oke. Okay. Itu Ustaz. Oh, yang ini. Percakapan dasar sehari-hari. Lama. Lama. Benar, tunggu.
Masih belum muncul. Anda ulangi. Oke. Oke, terlihat. Terlihat? Nah, oke. Khalas, alhamdulillah. Nah, gini. Karena momen kita hari ini, pokoknya kesempatan kita hari ini adalah ta'aruf atau perkenalan. Ngomong-ngomong, teman-teman sudah tahu Ana belum? Belum, Ustaz. Oke. Okay. Oke, kalau belum, namanya juga ta'aruf, berarti sebelum antum semua, Ana dulu ta'aruf ya. Oke, siapkan senjata kalian untuk bertanya. Nah, modal untuk bertanya sudah dikasih di... Nah, ini. Ini salah satunya. Ini boleh dikembangkan. Terserah teman-teman semuanya. Nanti ketika teman-teman atau salah satu dari teman-teman berkenalan, nah teman-teman yang lain boleh bertanya. Boleh bertanya. Perkenalan tentang perkenalan. Pertanyaannya bebas. Yang penting seputar perkenalan. Oke, terlihat ini ya. Oke, Ana perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihadirullah al-Jamina. Ismahuli an u'arifa ismi lakum. Ismil Kamil. Muhammad Maulana Restu. Tunadunani Mudmar. Jitu min Bukur. Jawal Gorbiyah. Bidobat. Al-Qaryah warga jaya, An-Nahiya suka makmur jonggol, Al-Muhafadah bukur, Al-Muqata'ah jawal berbiya, Ad-Daulah Indonesia. Nah, udah. Hal ladaikum as'ila? Ana kasih kesempatan tiga orang aja. Hal ladaikum as'ila? Tafadhal, masmuk. Perkenalan Ustaz. Naam. Hal ladaikum asila? Hal indakum su'al? Naam. Maafi Ustaz. Maafi. Oke. Kalau gak ada yang bertanya, berarti siap untuk ditanya. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, Ana nanya nanti. Teman-teman yang lain harus menyerang pertanyaan ya. Oke, nanti ke teman-teman yang lain. Oke, nggak apa-apa. Itu An Ayas Allah. Mas Muk. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Masmuk. Dihidupkan mikrofonnya. Barusan di mute all. Dihidupkan. Siapa yang mau bertanya? Oh, gak ada. Saya hitung sampai 3. Ana. Oh, Ana. Ana siapa Ana tuh? Ismi Gina. Min aina takharajtum? Takharajtu. Naam, takharajtu min... Min Mahad. Takhar itu Min Mahad. Takhar itu Min Mahad. Al-awal Mahad Jonggol. Bukur Wasani Maruyung Bandung. Basalif Tasikmalaya. Warabi Madinatu Kediri. Wabada dalik anna iltahaktu ila hadihi daurah takallam institut hagada. Naam. Syukran Ustaz. Oh naam, afwan. Akhir. Ustaz. Tafadhal. Halo Ustaz. Naam, tafadhal. Masmuk. Masmuk. Ismi Afan. Afan Abdullah. Arfan Abdullah. Ya. Naam, tafadhal.
Kam umruka? Umri arba'a wa isrun. Arba'a wa isrun. Nah. Ya. Apa, Yakfi? Tazawajta. Hal qad tazawajta, ulangi. Hal qad tazawajta? Ya, atau tazawajta gitu doang, enggak apa-apa. Karena itu maksudnya. Nah. Lam atazawaj. Lam. Yakfi, naam. Oke. Ana pilih. Sekarang gantian. Ketika ada satu orang perkenalan dari teman-teman, maka teman-teman yang lain ana persilahkan untuk bertanya. Tapi ana kasih senjata dulu nih modalnya. Modal pertanyaan kan yang dikasih di slide ini. Yang pertama adalah ini, min aina takharajtu, mel itu sudah paham tuh. Atau kam umruk, itu sudah paham tuh. Ma hiwayatuk, nah itu juga. Ma amaluk, kemudian aina taskun al-an, kemudian hal qad tazawajta dan bima dajita ila hadzal makan. Oke, itu sedikit modalnya ya ini. Ini boleh dikembangkan oleh teman-teman. Ana kasih kesempatan dulu kepada teman-teman semuanya untuk menambah pertanyaan seputar ta'aruf yang sekiranya teman-teman butuhkan dan tidak ada di situ. Siapa tahu ana bisa ngasih bahasa Arabnya, maksudnya itu. Kalau ana gak bisa ya, ana tanya di sini ada Ustadz Ulum. Gitu. Silahkan. Ini bekal atau senjata teman-teman untuk bertanya ketika perkenalan. Karena modal yang dikasih di slide itu untuk seputar perkenalan itu hanya beberapa poin saja. Nah, di sini kita kembangkan. Dan nanti ketika teman-teman praktek, baik di dunia maya maupun di dunia nyata, silahkan perluas dan kembangkan sendiri. Nah, kira-kira yang dibutuhkan, selain pertanyaan yang telah diberikan tadi, apa teman-teman? Silakan. Ada? Jangan merasa cukup dengan yang dikasih itu, teman-teman. Masih banyak kok pertanyaan seputar perkenalan yang tidak ada di situ. Coba. Saya suka dengan pertanyaan-pertanyaan walaupun tidak bisa menjawab. Itu menandakan otaknya encer itu. Yang bertanya itu cerdas. Aktif. Siapa? Ustaz, saya mau nanya. Silakan. Dari siapa tuh? Mana? Oh itu, Bunga. Saya. Iya. Oh, Bunga Puspita Sari. Oke, silakan. Ada Ustaz dulu. Mahiwayatuka. Oh, sebentar itu. Oke, mahiwayatuka udah ada. Mahiwayatuka, maksudnya nanya ke Ana, nanya gitu. Iya. Oh. Hiwayati al-qira'ah. Al-qira'ah. Al-kitabah. Gitu. Ini maksud Ana gini. Teman-teman bertanya pertanyaan tentang pertanyaan yang teman-teman butuhkan untuk bertanya ketika perkenalan gitu. Mafhum? Oke. Pertanyaan apa kira-kira yang dibutuhkan untuk perkenalan? Ketika ada teman kita perkenalan di depan misalkan, kalau di kelas atau di sini di Zoom nih. Nah, kita modal kita atau senjata kita untuk bertanya kepada dia selain pertanyaan yang telah diberikan di slide, itu apa lagi? Apa motivasi ikutan Takalam Institute misalnya? Bahasa Arabnya gimana? Oke. Okay. Ini dari Gina Saniawati A. Itu, betul? Nama Ustaz. Motivasi. Ada apa motivasi at-tasyji ya? Di apa? Nam atas ji ma huwa tasji uka ma huwa ana tulis ya. Naam saya. Enggak apa-apa, ana tulis di bentar.
share screen di sini. Terlihat semuanya? Lama Ustaz. Maksudnya terlihat warna biru itu? Warna langit nah, biru cerah. Oke. Terlihat enggak? Enggak tanya ini. Terlalu kecil. Lama. Oke, terlihat nih. Nam. Terlihat. Gedean kayaknya. Oke, kita santai aja ya. Santai. Ini belum praktek nih, teman-teman. Mahua tasjiuka. Tasjiuka. Wah, kegedean ini jadi. Nah, gitu. Mahua. Ini. Tasjiuka. Gitu. Apa motivasimu artinya? Ya, motivasi apa maksudnya gitu. Nanti bisa diperpanjang aja oleh teman-teman semuanya. Kalau motivasi belajar misalkan di Takalam Institute, mahwa tasjiuka fi ta'allum fi Takalam Institute atau li ta'allum fi Takalam Institute. Atau mahwa tasjiuka atau apa motivasimu untuk datang ke sini? Mahwa tasjiuka jita huna atau apa motivasimu untuk apa silahkan kembangkan sendiri oleh teman-teman, jangan terpaku ke sini, cuman ini adalah senjata atau modalnya. Mahwa tasjiuka, apa motivasimu untuk apa dan lain sebagainya. Oke. Ana hapus. Syukran Ustaz. Naam. Apa meneh? Ayah deh, Nusanes. Ya Ustaz. Apakah sudah punya pacar, Ustaz? Bede. Oke. Apakah sudah punya pacar? Ini modal juga ya. Apakah bahasa Arabnya apa? Hal. Ini bukan nanya ke Ana ya. Ini bukan nanya ke Ana ya, tapi nanya pertanyaan ini ya. Iya Ustaz. Indakuma tinggal di tasrif aja. Indahuma itu terserahlah. Tinggal dikembangkan sendiri pokoknya. Indaka. Kalau laki-laki satu orang, kalau perempuan satu orang, indaki. Indak aja. Hal indak. Habibah. Hal indakal habibah. Hal indakal habibah atau habib gitu ya. Hal indakal habib dan lain sebagainya, silakan kembangkan sendiri. Oke. Habibah sabiqah. Mantan. Oh, kalau rame-rame itu satu orang. Silahkan baca. Adik. Gina, coba tanya. Hal indah kalau tadi. Oke. Tadi yang bertanya tuh ini siapa? Yang bertanya apakah kamu punya pacar siapa? Hasan Abdillah Ustaz. Oh, Hasan Abdillah, silahkan baca. Hal indakil habib itu nanya ke perempuan ya. Sekarang ana coba yang perempuan nih. Siapa nih? Ya, nanti ana jawab. Ada nih. Yang nampak yang kelihatan punya nih. Siapa? Oh, Syifa nih. Syifa. Alumni nih. Ya, silakan Syifa. Ana jawab nih. Apakah kamu akan ke Jakarta apa Ustadz bahasa Arabnya? Kirain mau baca itu. Baca ini nih. Iya. Al-Habibah. Oke, sudah enggak apa-apa. Cukup. tadi
apakah kamu akan ke Jakarta? Oke. Hal satadhab. Kalau akan pakainya sa ya. Nanti di kawai dasar ada itu. Hal sa. Hal apakah sa itu akan, kemudian masukkan fi'il mudore. Nanti kita belajar fi'il mudore di kawai dasar. Hal sa, dibacanya sa, kemudian masukkan fi'il mudore yang menunjukkan kepada anta atau anti atau antum, terserah nanti kita belajar tasdifnya. Hal satadhab misalkan. Hal satadhab. Gitu. Hal satadhab kalau diharakati. Hal satadhab ila Jakarta, apakah kamu akan pergi ke Jakarta? Hal sataji ila Jakarta, apakah kamu akan datang ke Jakarta? Insyaallah, insyaallah. Saaji wa saadhab ila Jakarta. Ya tribu, ya triban, ya tribun, ya tribun, ya tribun, ya triban, ya tribun, ya tribun, ya tribun, ya tribun. Oke. Nah, apalagi kalau teman-teman sulit untuk bertanya, anak kasih modalnya nih. Gak apa-apa lah. Jadi anak itu baik ya. Jadi enggak nanya juga anak kasih. Modal untuk berapa jumlah saudaramu, Ustaz? Oh, nah. Oke. Okay. Kam ada dua ikhwanik. Kam, berapa itu kam? Nanti kita belajar pertanyaan, seputar pertanyaan atau kalimat-kalimat istifham ada di ya, di sini juga ada di seputar perkenalan. Kemudian sebagiannya itu ada di qawaid dasar. Nanti besok insyaallah kita ketemu lagi. Oke. Kam, berapa itu kam? Kam? Kam. Ingat ya, jangan lupa. Kam, 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 kam. Berapa? Kam ada dua ikhwanik. So, kam. Kam zawjatukum. Kam zawjatuka. Kam. Ada. Kam ada dua ikhwanik. Kam ada dua ikhwanik. Berapa jumlah saudaramu? Atau kam ada dua habibah, sabiqah, habibat. Tika sabika, berapa mantanmu? Kam ada du zawjatik, berapa jumlah istrimu? Kam ada du kitabik, berapa jumlah bukumu? Gitu. Kam ada du jawalik, tinggal dikembangkan sendiri oleh teman-teman semuanya. Kembangkan itu modal. Itu modal. Silahkan tulis, karena mau dihapus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Uridu an as'al ilaik. Hal tastati'u an tatakallam bil lughat al ingliziyah aidan? Insyaallah qalil. Little. Just little. Aliana hadhihi al qaryah, qaryah ingliziyah, la siyama alayya an ta'allam lughat aidan. Qalilan fa qalilan. Insyaallah. Khalas? Aliana hadhihi al qaryah, qaryah ingliziyah. Lazim alayya an ata'allam lughah inzilizya aydan fi hadhihi al-qaryah. Tayyib. Khalas. Nah, ini ana kasih modal, ana tambahkan kepada teman-teman semuanya. Untuk perkenalan bisa ditambahkan ini. Sudah kelihatan ya? Afwan. Ana perbesar. Nah, ini. Al-qaryah kelihatan ya, teman-teman? Kelihatan Ustaz. Oke, okay. Al-Qaryah. Al-Qaryah itu desa. Desa. Jadi sebutkan desanya oleh teman-teman semuanya. Bidobat. Bidobat itu tepatnya artinya. Bidobat. Gini nulisnya. Bidobat. 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 Nah ini, Bidobat tepatnya Al-Qaryah apa? Al-Qaryah ini desa, kemudian An-Nahiyah kecamatan. An-Nahiyah kecamatan, kecamatan apa sebutkan. Kemudian Al-Muhafadzah itu kabupaten. Kabupaten. Kalau kota ya, sebutkan aja. Al-Muhafadzah Madinatu Kediri, Al-Muhafadzah Madinatu Bukur, Madinatu Cianjur, Madinatu Malang, Halmajaran, dan lain sebagainya. Oke. Okay. Kemudian
Lombok Tengah ini provinsi. Jawa Gharbiyah, Jawa Syarqiyah, Jawa Wusta, Sulawesi, Medan, Aceh, Halmahera, Jakarta. Ayo, Bang. Suma ad-daulah. Tambah lagi. Ad-daulah. Saya tambah. Ad-daulah itu kebangsaan negara lah, negara. Ad-daulah. Ad-daulah. Atau al-balad. Apa? Nah, ini. Ad-daulah Indonesia. Tuh. Silahkan tambahkan oleh teman-teman. Teman-teman mau terpaku kepada teks yang ada di slide, gak apa-apa nanti prakteknya. Dan mau ditambahkan dengan ini juga gak apa-apa. Atau dieksplor sendiri, ditambah sendiri dengan bahasa teman-teman, gak apa-apa. Gitu. Itu untuk melatih kebahasaan teman-teman semuanya. Silahkan dieksplor sendiri. Nah, yang penting senjatanya ini. Ini sudah dikasih. Ini ya, paham ya? Al-Qariyah Desa. Kalau bidobat itu tepatnya, gitu. Jadi bidobat tepatnya al-qaryah, sebutkan an-nahyah, al-muhafazah, al-muqata'ah, al-daulah. Nah, gitu. Tuh, kalau ad-daulah Malaysia, sebutkan juga Malaysia. Nah. Gak ada pertanyaan ya? Mafhum? Oke. Anak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Maaf Ustaz, bisa dipelan-pelan dikit kan? Soalnya mau dicatat. Oh, kecepatan nih, terlalu cepat. Iya, penjelasannya terlalu cepat. Boleh diulang lagi nggak Ustaz? Yang mana? Ini? Iya. Oke, anak pelan-pelan ya. Oke. Syukur Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, oke. Ana ulangi, jadi teman-teman, ketika teman-teman perkenalan, bisa teman-teman tambahkan kata-kata ini. Setelah teman-teman menyatakan jitu min Jakarta, atau anak kodimun min, bisa anak kodimun, bisa jitu min ya, sama saja. Nah, setelah menyebutkan itu, jitu min Jakarta, didabat, bidobat tepatnya gitu kan, artinya bidobat itu tepatnya. Kemudian al-qaryah itu desa. Desanya apa nih? Misalkan desanya, kalau di Sunda itu biasanya Legok Hangsir. Kalau si Anjur lagi kayaknya. Itu. Kemudian an-nahyah itu kecamatan. Kecamatannya sebutkan, misalkan kalau anak kecamatan Jonggol. Ya, itu kecamatan di anak Bogor. Kemudian al-muhafadzah. Al-muhafadzah itu kabupaten. Kabupaten. Kalau kota, teman-teman tinggal tambah Madinah aja awalnya. Misalkan kota Kediri. Jadi bahasanya gini, al-muhafadzah Madinatu Kediri gitu. Al-muhafadzah Madinatu Kediri. Ya, pelan-pelan ya. Kemudian al-muqata'ah. Al-muqata'ah itu provinsi. Afwan Ustaz. Ya. Al-muhafadzah tadi apa Ustaz artinya Ustaz? Kabupaten. Kabupaten. Iya. Syukran Ustaz. Naam, afwan. Barakallahu fiik. Al-muqata'ah provinsi, provinsi. Ya, provinsi tahu kan. Oke, ad-daulah Indonesia, Indonesia. Ad-daulah itu negara, negara atau kebangsaan kita. NKRI. Nah, NKRI Pancasila, bukan Eka Sila. Oke. Al-muqata'ah ya? Tadi apa Ustaz? Al-muqata'ah itu provinsi. Prof, oh. Provinsi, prof, bukan profesor ya, provinsi. Oke, anak hapus nih, anak mau dihapus nih, udah? Luka. Oh, naam, sebentar. Adaulah kebangsaan. Sama dengan al-balad ya Ustaz? Ya, sama. Naam, mutasawiyan. Sama-sama, murodib. Nah, murodib. Murodib atau sinonim.
bahasa Arabnya sinonim itu muradif. Okay. Persamaan ya, kata. Iya, persamaan kata, betul. Oke, okay, Ana kasih lagi modal untuk pertanyaan nih. Ana perbesar. Kelihatan teman-teman? Kelihatan, set. Oke. Okay. Yang pertama adalah ini. Biasanya ketika teman kita perkenalan di depan misalkan atau di Zoom ini, bisa ini juga senjatanya. Ma huwa ta'amun khasun fi madinatik? Terlalu cepat ya. Ma huwa ta'amun khas ta'am khas. Kalau percakapan ujungnya sukun-sukunkan saja. Gak apa-apa. Asukun salama. Disukunkan lebih selamat. Tapi ketika baca kitab atau harus menggunakan kaidah nahwu dan sorof, baca saja ujungnya. Tapi karena ini adalah percakapan, sukunkan saja. Ma huwa ta'amun khasun fi madinatika, kalau diharakati, nah, kalau diharakati gitu. Ma huwa ta'am khas fi madinatik, itu artinya apa makanan tradisional, makanan khas, makanan tradisional di desamu, di kotamu. Kalau Ana di Bogor itu, ada orang Bogor sini? Ana Ustaz. Madri. Oh ada. Ana main jonggol. Kalau di Bogor itu talas ya. Talas Bogor. Ma huwa ta'amun khasun fi madinatik? Jawabnya, ta'amun khasun fi madinati. Gitu. Ta'amun khasun fi madinati, pakai iya, itu menunjukkan saya. Kalau madinatika, kalau madinatika itu kan kamu. Nah, kalau saya madinati, tambah iya, mutakalim namanya. Ma huwa ta'amun khasun fi madinatik? Terlalu cepat gak? Jawabnya tadi gimana, Ustaz? Apanya? Jawabnya? Ta'amun khasun fi madinati. Nah, gitu. Ada iyanya. Nah. Oke. Oke, sudah ya. Lanjut, Ana, ke poin 2. Oke. Kalau terlalu cepat, ingatkan. Ingatkan, Ana. Ingatkan. Yang kedua nih. Ma huwa ta'amuka al-mufaddal? Nah, ini biasanya ketika perkenalan itu kita menanyakan ini, apa makanan favoritmu? Apa makanan favoritmu? Apa minuman favoritmu? Gitu ya biasanya. Ma huwa ta'amuka al-mufaddal? Ma huwa ta'amuka al-mufaddalu? Kalau diharakati. Ma huwa ta'amuka al-mufaddal? Nah, gitu. Ma huwa ta'amuka al-mufaddal? Nah, itu. Mumtaz. Nah. Ustaz Ulum dan Ustazah Imas, mumtaz. Oke, ma huwa ta'amukal mufaddal, apa makanan favoritmu artinya? Jawabnya tinggal ini, ta'ami, tinggal diganti lagi, tambah iya, ta'ami al mufaddal huwa. Ustaz, itu tulisannya ta'atuka. Sorry menyori. Iya, Ustaz. Oh, no, sorry menyori. Salah. Nah, gini. Nah, nukiyanul resma ma huwa ta'amuka, ta'am ya. Ta'am itu makanan. Ma huwa ta'amuka al-mufaddal? Jawabnya ta'ami al-mufaddal huwa apa gitu. Misalkan geprek. Ya. Ma huwa ta'amuka al-mufaddal? Jawabnya ta'ami al-mufaddal geprek. Nah, gitu. Ada jajah geprek. Nah, gitu. Daging geprek, nasi geprek, rus geprek. Tuh. Sudah ya? Gak kecepatan nih? Gak. Lanjut. Ma huwa syarabuka al-mufaddal? Nah, ini minuman. Ma huwa syarabuka al-mufaddal? Ya tinggal dikembangkan sendiri oleh teman-teman. Yang favorit itu apa? Misalkan tim Persib atau Persija atau Arema. Ma fariquka al-mufaddal? Misalkan. Ma fariquka apa? Tim apa? Tim apa favoritmu? Gitu. So, silahkan kembangkan sendiri oleh teman-teman. HP misalkan, ma huwa jawaluka al-mufaddal? Gitu. Apa
HP favoritmu, Oppo, Vivo, dan lain Samsung. Itulah. Tinggal dikembangkan sendiri iPhone. Oleh teman-teman semua. iPhone, oh ya. Ketinggalan iPhone. Oke, paham ini nomor 3, sudah. Ma huwa syarabuka al-mufaddal? Jawabnya syarabi al-mufaddal huwa apa? Misalkan Coca-Cola atau Coca-Cola atau apa? Dan lain sebagainya, jus misalkan dan lain sebagainya. Oke, nomor 4 nih. Ma huwa makanu tarwih fi makanik misalkan. Ma huwa makanu tarwih itu tempat rekreasi. Tempat rekreasi ya. Makanu tarwih tempat rekreasi. Apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ustaz izin keluar bentar ya, Ustaz. Naam, tafadhol. Ma huwa makanu tarwih fi madinatik atau fi makanik? Kalau makan itu tempat, kalau madinatik kayak tadi, kayak fi madinatika ini, kota artinya. Oke. Apa tempat rekreasi di kotamu atau di daerahmu atau di tempatmu gitu. Itu artinya tempat rekreasi ya. Kemudian ayatul qabilah. Ayatul qabilah an. Ayatul qabilah an itu artinya ayat itu apa? Dan al-qabilah itu suku. Kalau kita mau menanyakan suku, ya ayatul qabilah, ayatu itu sama dengan ayu. Mau pakai ayu juga gak apa-apa. Ayu al-qabilah, gak pakai tak maksudnya. Kayak gini, anak buang taknya. Jadi ayu al-qabilah gak apa-apa. Seperti menanyakan jam. Ayu sa'ah atau ayatu sa'ah, gak apa-apa. Ini juga ayu al-qabilah, ayatu al-qabilah. Cuman kalau mau sesuai, karena qabilah ada taknya, maka ayatu. Jadi harus ada taknya juga. Harus pakai gini. Tapi pakai ayu juga gak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz. Al-Muhim Fahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, dipotong. Kendala sinyal Ustaz, jadi kurang dengar yang nomor 4 tadi Ustaz. Yang nomor 4, ma huwa makanu tarwih. Apa tempat rekreasi? Fi makanika, tinggal ditambahin itu. Fi makanika di tempatmu. Ma huwa makanu tarwih fi makanik. Nah, itu apa tempat rekreasi di tempatmu? Atau fi madinatik di kotamu gitu. Enggak apa-apa. Itu tempat rekreasi. Naam, naam, afwan. Kalau nomor 5 itu ayatul qabilah, suku apa? Ant misalnya. Ayatul qabilah ant. Suku apa kamu gitu. Kalau Jawa, jawab Jawi. Kalau Sasak, jawab Sasaki. Kalau Sunda, Sundawi. Kalau Madura, Maduri, Wahalu Majaron, dan lain sebagainya. Kalau Betawa, Betawi, gitu. Betawi. Nomor... Ustaz, yang nomor 5 artinya apa? Ayatul Qabilah, An. Itu artinya suku apa kamu? Misalkan An, saya tambah An. Ayatul Qabilah, An. Ya Allah, ya Allah. Tempat rekreasi. Ayatul Qabilah, An. Gitu. Kalau mau nanya apa, misalkan buku apa, pakai ayu aja. Ayul kitab, buku apa? Kalau misalkan nanya pulpen apa, ayul kalam, pakai ayu gitu, ya. Misalkan apa? Tim apa? Ayatul fariqah, ayul fariq, bisa. Misalkan HP apa? Ayul jawal, gitu. Ayul jawal. Dan lain sebagainya ya. Tinggal pakai ayu gitu. Ayatu. Ayatu am, makanan apa gitu. Ayo makan terbih bisa. Dan lain sebagainya. Yang terakhir itu mahiyal lughatul mantiqiyah. Nah, ini lughah mantiqiyah itu bahasa apa? Tradisional, bahasa daerah. Nah, ini ada kaitannya dengan qabilah. Bahasanya kan beda-beda. Lughah mantiqiyah ini bahasa daerah ya. Apa bahasa daerah? Apa bahasa daerah? Kalau kamu, apa bahasa daerahmu? Lughatuka. Tambah ditinggal ditambah ka. Nah, kalau ki ya ki gitu. Jadinya gini, lughatuka, lughatuki, lughatuhu, lughatuhuma, lughatuhum. Nah, sesuai. Lughatuhunna. Lughatuhunna. Nah, gitu. Jadi sesuaikan saja, sesuai kon
teks. Ya, sesuai fir'aun. Ya, situasi dan kondisinya yang dihadapi oleh kita. Ketika kita berbicara, kita di hadapan siapa? Kalau satu orang perempuan, ya. Eki. Satu laki-laki, ya. Tapi sukunkan aja, gak apa-apa. Mahiya lugot, lugotuk al-mantiqiyah. Gitu. Mahiya lugotuk al-mantiqiyah. Sukunkan saja, sukun salamah. Oke. Sudah ya ini? Ada yang masih belum jelas? Udah, oke. Okay. Ini satu lagi nih. Ada gak di pertanyaan slide ya? Saya perbesar dulu. Oh. Teman-teman. Nah, ini kelihatan teman-teman? Nah, ini. Mata ulita. Ini namanya. Nah, mata wulidta, mata wulidti, gitu. Mata wulidtum, mata wulid, wulida, gitu. Wulid, ya, tinggal ditasrif aja oleh teman-teman. Nanti kita praktek. Mata wulidta, kapan lahirmu, gitu. Nanya lahir ini, nanya tentang tanggal lahir maksudnya ya. Sebutkan saja. Mata wulidta, jawabnya wulidtu, gitu. Wulidtu fi, wulidtu fi. Nah, ini seputar perkenalan. Ana cukupkan mungkin sekian. Sudah jelas ya ini? Oke, ini juga sudah jelas. Ini kemudian sudah jelas. Nah, sebelum teman-teman praktek, satu pertanyaan mungkin ada? Kalau ada yang belum jelas? Ustaz, tadi mata wulid itu apa artinya? Wulidta maksudnya. Ya, kapan kamu dilahirkan? Enggak, Pak. Kapan kamu dilahirkan? Itu nanya tanggal lahir ya. Jawab aja nanti. Wulid tu fi tarikh berapa, bulan apa, tahun berapa. Nah, gitu. Syukran. Syukran. Ay, apaan. Oke, teman-teman. Saya tunjuk berapa orang ya. Yang hadir pada malam hari ini 61 bersama Ana. Oke, Ana pilih dari kaum Adam dulu. Okay. Walaupun kalau kata Ustaz Ulum itu walaupun perempuan itu selalu benar, tapi saya akhirkan. Saya akhirkan. Saya pilih yang ini. Oke. Okay. Ahli Ilham Syahrul. Tafadhal. Anta at-ta'aruf awalan al-an. Yang lain nanti bertanya. Yang lain nanti bertanya. Mana? Silahkan Ilham. Dibuka dulu mikrofonnya. Ilham Syahrul. Dibuka dulu mikrofonnya. Dibuka dulu mikrofonnya. Nah, Jamil. Jaringannya set. Oke. Silahkan perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sat, anak bisa pantun ya? Iya, gak apa-apa. Gak harus. Silakan. Sila iwal ikhwa fi hadhil fursa al-ghalia ismahu li an mu'arifa nafsi lakum. Ismi al-kamil Ilham Syahrul Maulana. Tadongani Ilham jitu min Sukabumi iwayati Kurotal Kodam adrusu fil jami'ah Darul Hikmah li ilmu suluddin Bekasi. Aing dapum soal. Oke, teman-teman yang lain bertanya. Awas kalau enggak bertanya. Siapa yang mau bertanya silakan, saya persilakan. Mata wulid iwayatuk. Mahiwayatuk katanya siapa tuh? Hikmah. Oke, okay, Al-Fakir Hikmah. Naam, mahi wayatuk. Oke, jawab. Ilham jawab. Silakan, Ilham jawab. Itu saat jaringannya saat ulangi. Oh, diulangi, pertanyaannya diulangi. Karir. Karir. Naam, wa mahi wayatuk. Shh,
Jawab. Ayo, jawab, ayo. Ustaz, gak kedengeran. Mahiwayatuk katanya. Ya, Ustaz. Mahiwayatuk. Mahiwayatuk. Nah. Oh, hiwayati kuratal, hiwayati kuratal kodam. Oke, okay. Ada yang lain pertanyaannya? Silahkan yang belum dipakai pertanyaannya. Mata wulidta. Mata wulidta. Kulit tu fi. Kulit tu fi Sukabumi. Ah, halas. Ada. Kulit tu fi. Nam. Soal akhir. Kulit tu. Kulit tu fi Sukabumi. Nam. Soal akhir. Fi ayi kuliah tinta derusin. Kaderusuh. Kaderus ya. Fil Jamiah Darul Hikmah Lial Musuluddin Bekasi. Oh, Musuluddin. Nam. Saya nah, silakan. Mau ta'amu kal mufaddal. Simpati nelpon. Ya. Mau ta'amu kal mufaddal. Ta'amu kal mufaddal. Apa ya tadi lupa lagi. Lupa. Oke, okay, enggak apa-apa, cukup dulu ya. Ta'ami ta'ami apa ya? Dijajah. Oke, okay. Ta'ami al-mufadhal ad-dijajah. Ta'ami al-mufadhal ad-dijajah. Ada lain simpati nomornya aja dari. Oke. Ta'ami al-mufadhal ad-dijajah. Baik. Nomor nak Indo Ustaz. Oke. Ustaz Pak. Sudah cukup ya. Ana persilahkan untuk nah, ana mute all dulu semuanya ini. Jadi sunyi sedikit. Oke, okay. Najwa Putri Alif. Taib Ustaz. Naam, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadha kursah isnahuli an warifu naksikum. Ismi Kamil Najwa Putri Alif Yaisan. Tam Unani Najwa Jitu Min Jambi. Syukran Ustaz. Oh naam. Apakah ada pertanyaan nanya gitu? Soal Ustaz. Oh naam, tafadhal. Kam umruk? Ya jawab. Kam umruka? Umruki gitu. Kam umruki? Sab'atin. Jawab. Umri sab'ah asyarah. Sudah ya, dijawab tuh sama. Naam. Oke. Soal akhir, pertanyaan lain? Ana Ustaz. Ya, silakan. Ayatul Qabilah. Ayatul Qabilah. Ayatul Qabilah. Qabilati Jambi. Jambi ini. Pertanyaan lain? Soal akhir. Naam, tafadhal. Hal tazawwajta. Hal tazawwajti ya, ti ya, pakai ti. Oh, perempuan ya. Iya. Oke. Okay. Perempuan dia, perempuan. Jadi. Hal tazawwajti. Wah, kayaknya terkendala sinyal nih. Oke, okay, gak apa-apa. Terkendala sinyal kayaknya. Oke, okay, gak apa-apa. Aduh, waktunya nih. Lama. Apa tuh? Nah. Waktu kita masih banyak, tapi anak masih ada yang masih disampaikan nanti itu. Anak pilih lagi untuk perkenalan. Jadi paham ya, tugas teman-teman semuanya nanti besok. Kalau mau malam ini juga gak apa-apa. Tugasnya itu buat video perkenalan seperti contoh kemarin. Nah, teks yang digunakan oleh teman-teman bisa diambil dari slide yang sudah dikasih atau dikembangkan dengan pertanyaan dengan perkenalan-perkenalan yang tadi sudah dikasih. Walaupun teks itu tidak ada makanan favorit, kalau teman-teman mau pakai gak apa-apa. Gak harus ada yang nanya kok. Sebutkan aja. Makanan favorit saya adalah, makanan minuman saya adalah, ini. Nah, semuanya. Sebutkan, gitu. Gak apa-apa. Oke, silahkan dieksplor. Dieksplor sendiri, dikembangkan sendiri. Oleh teman-teman semua. Cuman, batasan minimal yaitu apa yang ada di slide.
Nah, ketika teman-teman mau mengeksplor itu lebih bagus, lebih jos. Oke, paham ya? Saya pilih ada 3 slide ini di sini. Zair Idris. Aduh, Zair Idrisa. Monitor, silakan dibuka. Oke. Okay. Wah, bukunya banyak banget. Salam Ustaz Sekran. Bukunya banyak banget. Tuan. Oke, okay, Masya Allah. Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwan fi hadhihi al-fursa al-ghaliya isma hawli an nuharrifa nafsi lakum ismi Kamil Zair Idrisa tunaninani Zair ana jita min Ambon. Hayya qul su'al. Quran. Oke, okay, Ambon, Masya Allah, jauh. Silakan. Yang mau menyerang, serang dia. Nasat. Syukran. Padahal. Pakai screen. Kam umruk. Ditutup. Ditutup. Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena hidupnya. Gak apa-apa. Serang. Nam, apa dol? Silakan. Tumbuh lagi, anak mati-matian dari pesertanya. Assalamualaikum. Silakan, yang lain untuk bertanya. Mahua makan utar wifi makanik kak. Ya. Silakan jawab oleh Zair. Makan utar is. Ulang, dah kedengar tadi apa? Oh, silakan diulang. Mahu makan utarui fi makanika fi makanik. Fi makanik. Di tempatmu. Di Ambon. Ustaz. Belum paham Ustaz. Oh, itu nanyain ini apa? Tempat rekreasi di tempatmu. Banyak. Apa? Pantai atau air terjun? Pantai sudah apa Pak? Sarapnya? Ke pantai. Syati'il Bahar. Apa yang Syati'il Bahar. Syati'il Bahar. Untuk obat ini, dokter. Sudah, kamu boleh terus main lagi. Mana tulis nih? Mata wulitti. Mata wulitta, gitu ya nanyanya. Mata wulitta. Oh, laki ya? Ya, dia laki-laki kok. Mata wulita si. Mata wulita. Jawab. Mata wulita. Oke, Zair jawab. Isnan asar. Isnan asar. Isna asar. 12 ya isna asyar isna Desember Desember apa Ustaz Desember 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 2001 gimana Ustaz kalau 2001 Alfen Wahid Alfen Wahid Alfen Alpaini Wahid Alpain wal Wahid ya Wahid boleh enggak Wahid wa Alfen Ustaz Wahid wa Alfen Alfen wa Wahid. Ya, Alfen wa Wahid. Itu boleh sih, asal mafhum aja. Asal mafhum aja. Asal yang mengerti, orang yang disampaikan itu mengerti. Apa-apa. Ada istilahnya itu bahasa salah sambung. Kenapa, Tatmang? Ketika teman-teman... Gimana itu? Bahasa salah sambung itu gini.
mungkin teman-teman tahu video yang viral ketika TNI memisah antara yang mau perang itu Lebanon sama Israel. Itu kan mereka itu gak ini, masalah bahasanya itu. Iya, masalah bahasanya itu mereka gak terlalu paham dengan bahasa-bahasa mereka. Baik bahasa Israel maupun bahasa Lebanon. Tapi ketika mereka komunikasi, TNI komunikasi dengan mereka di sana, itu pakai bahasanya itu, bahasa salah sambung. Salah-salah yang penting nyambung gitu. Maksudnya gitu. Salah gak apa-apa, yang penting nyambung. Itu kata ketua TNI-nya ya. Iya. Paham ya? Oke, cukup ya untuk Jer. Syukran. Ana pilih lagi. Oke. Naurah Nazifah. Tafadhal. Naurah Nazifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Naurah Nazifah. Jitu min Bangka Belitung. Wa ana bil fasli fasal khamis fi ma'hadit dari Najah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanya. Ana Ustaz. Oke, silakan. Ayu Ustazikal Mufaddal fi Takallam Institute. Maaf. Ulangi katanya. Ayu ustazikil mufaddal fi takallam fi ma'had takallam. Paham enggak? Halo Ustaz. Bon Ustaz. Ayu ustazikil mufaddal fi ma'had takallam. Indonesia. Ma huwa ustazikil mufaddal fi ma'had takallam? Naam. Apa? Ustaz favorit atau? Iya, iya. Ustaz ulum. Masya Allah, hadir di sini, hadir. Naam. Naam. Ustaz ulum 1-3 gitu ya. Tak ada duanya artinya itu. Oke, okay. Kemudian soal akhir. Elgin Dakil Habib. Oke, okay. Jawab. Lah, katanya lah. Soal akhir. Kamadat Ikhwanik. Oke. Okay. Wahid Ikhwan. Isnen. Isnen. Wahid. Isnen maaf. Denganmu dua. Oh, naam Ustaz. Oh, nah Isnen maaf. Okay. Terakhir, ada yang mau bertanya lagi? Ustaz. Oke, silakan. Kam umruk. Kita apa tuh lagi dari lomba awal ini? Nada, Lasma. Senjuta kan? Senjuk di mana Lasma? Ulangi. Kam umruk. Umruk. Arba'atu asyar. Oke. Okay. Sabar asyar. Oke, sama. Bukan kepikiran buat hadiah buat. Oke, cukup ya? Oke. Ya, Ustaz. Oke, ana jelasin dulu kalau masih ada waktu kita perkenalan lagi. Jadi gini. Kami dari Takalam Institute itu menginstruksikan kepada teman-teman semuanya untuk membuat lingkungan berbahasa di rumah sendiri, bisa menciptakan lingkungan berbahasa di rumah sendiri.
bagaimana caranya nanti akan kami beri modal, bukan modal uang ya. Modal maksudnya yang pertama adalah poster. Nanti bukan poster langsung dikirim dari sini, nanti dikirim berbentuk image itu apa, foto PNG atau JPG. Nah, kemudian bisa teman-teman print kemudian ditempel, jangan dikening ya, ditempel di dinding, maksudnya ditempel di dinding kamar lah gitu. Kalau gak mau di jalan-jalan gak apa-apa, di kamar atau di rumah gitu, silahkan ditempel supaya ketika bangun tidur itu langsung lihat, jangan lihat doang, dibaca maksudnya. Lama kelamaan dengan melihat itu, visualisasi dari situ, itu nempel di bayangan kita. Amin, amin. Gitu. Itu yang pertama. Amin. Yang kedua, audio. Nanti kami juga berikan audio. Audio berbentuk suara maksudnya gitu. Itu isinya ada hiwar atau percakapan, kemudian ada mufrodat, kemudian ada apalagi nanti dikirim. Nah, itu bisa teman-teman gunakan untuk di HP, jadi pengantar tidur misalkan gitu, atau daripada musik ya gitu, kita bentuk lingkungan bi'ah ini, bi'ah bahasa Arabnya ya, bi'ah lingkungan itu. Bi'ah lugawiyah al-arabiyah, bi'ah lughah al-arabiyah. Lingkungan berbahasa Arab di rumah, kita ciptakan itu khususnya ketika selama pembelajaran kita ini, 2 minggu ini khususnya itu. Syukur-syukur sampai ke sananya juga teman-teman bisa gitu menciptakan lingkungan sendiri. Yang pertama berbentuk gambar, yang kedua berbentuk audio. Karena metode seseorang untuk berbicara, untuk belajar itu kan ada yang visual, nah itu membantu dengan gambar. Ada juga yang auditorial. Nah itu membantu dengan suara gitu. Bahkan juga ada yang otodidak gitu, kinestetik. Nah, kami memadukan pembelajarannya di situ. Visualnya ada dan audionya juga ada. Nah, gitu. Serta prakteknya juga ada, yaitu kinestetiknya juga ada. Jadi, 3 komponen metode pembelajaran itu kami sajikan di sini. Ada audionya, ada visualnya juga, ada kinestetiknya untuk praktek. Nanti teman-teman yang mau mempraktekkan bahasanya sendiri, nanti kami kasih kesempatan untuk menelepon langsung. Nanti kami infokan jamnya, dari jam sekian sampai jam sekian, teman-teman silahkan telepon. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, jangan berpikir apa yang harus dibicarakan, nanti juga topiknya ada sendiri. Nanti untuk mempraktekkan bahasanya, kami kasih kesempatan seperti itu. Tuh, jangan malu-malu nanti ya. Nah, itu via telepon, langsung telepon aja ketika kami kasih kesempatan itu. Itu kesempatan emas untuk teman-teman semuanya. Nah, bisa praktek, bisa bersama Ustadz Ali Ma'ruf, alumni Yaman, gitu. Bisa juga bersama Ustadz Ulum, alumni Turki, gitu. Dan Ustadz-Ustadz yang lainnya nanti sesuai jadwalnya akan diinfokan untuk praktek bahasanya, gitu. Paham ya? Oke, pokoknya kami selalu ada untukmu. Kami selalu ada untukmu. Teman-teman yang belum paham silahkan chat. Silahkan chat kami, para admin. Silahkan. Kami misalkan seputar bahasa Arab dan lain sebagainya lah. Terserah. Oke. Lihat jam, coba lihat jam. Jam berapa? Oke, sepertinya habis ya. Iya. Oke. Paham ya tugasnya? Terakhir, ada pertanyaan enggak untuk tugas besok? Tugas besok paling lambat ya, usahakan jam 3. Jam 3 sudah. Kapan Ustaz? Kapan Ustaz? Hah? Untuk tugasnya itu, tugas apa itu?
membuat video perkenalan. Tadi kan udah sampaikan. Membuat video perkenalan sebagaimana teks yang ada di slide atau dieksplor dengan bahasa-bahasa yang lain ditambahkan, silahkan. Harus dihafal dulu tapi, harus dihafal dulu. Dihafal dulu kemudian dipraktekkan berbentuk video. Nanti videonya dikirimkan ke grup tugas. Grupnya yang mana, Tat? Grup tugas. Grup tugas. Itu besok, Tat. Hah? Gimana? Itu besok. Buat besok itu. Iya. Buat besok. Waktunya enggak diminimalisir kan, Tat? Waktunya. Sampai jam 3 maksimal. Enggak. Videonya berapa menit minimal enggak ada gitu kan? Enggak ada. Ya. Yang penting Anastad. Ya. Yang penting semuanya. Oh, ini kan ada slide-nya ada 1-2 ya, Ustaz. Kita milih salah satu kan, Ustaz? Bebas milihnya yang mana gitu. Bebas. Gitu aja, Ustaz. Ya. Yang suka sedikit enggak apa-apa sedikit. Yang suka banyak enggak apa-apa banyak. Kami terima semuanya. Syukran, Ustaz. Naam, afwan. Ustaz? Ya. Harus ada lawan bicaranya enggak? Enggak harus. Kita sendiri. Enggak harus ada yang nanya kok. Kita menyatakan nama kita enggak harus ada yang nanya. Ismi Kamil. Misalkan makanan favorit saya, langsung aja gitu. Suami al-mufaddal. Nah, apa gitu. Enggak harus ada yang nanya kok. Enggak apa-apa. Syukran, Ustaz. Oke, nah, ada lagi sebelum ditutup? Ada yang baru masuk ini, mau ditutup baru masuk ini. Ustaz. Ya. Paling lambat itu jam 3 sore kan? Oh, iya, jam 3 sore bukan jam 3 malam. Jam 3 pagi, jam 3 sore maksudnya. Jam 3 sore besok. Wib ya, wib, pakainya wib ya. Ide. Oke, tapi telat sedikit ya, enggak apa-apa, kami maklumi kok. Oke, ada lagi? Itu kan ada contohnya yang dicontohin dikirim lewat grup itu kayak gitu kan, Ustaz? Iya, betul. Betul seperti itu, cuman itu bisa dieksplor sendiri oleh teman-teman. Bisa ditambahkan. Dieksplor ya. Kalau misalkan di sini kan ada alumni juga nih, ada alumni. Nah, kalau yang pernah belajar kemarin nih alumni nih, kemarin bahasanya cuman 4 atau 5 bahasa, bisa ditambah lagi untuk sekarang itu. Ditambah lagi seperti yang Ana sampaikan tadi. Sebanyak-banyaknya enggak apa-apa, mau 10 menit juga enggak apa-apa. Ada lagi? Oke, untuk audionya dan posternya nanti dikirim. Cukup? Cukup, Tad. Oke. Cukup, Tad. Naam, afwan. Alhamdulillah. Hayya bina nahwakat. Let's close our class by reciting Alhamdulillah together. Alhamdulillah. Bahasa Sunda itu. Bahasa Sunda itu. Bahasa Sunda. Ustaz orang Sunda. Mohon. Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.